Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman dalam belajar serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, ila hadratin syekh Abdul Qadir al-Jilani, ila hadratin syekh Hashim Ash'ari, ila muassasah ta'limiyah Kebun Sari wa asatidatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan bacaan selawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa mamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita akan mempelajari tentang bab 3 yang judulnya Surah Al-Falaq. Kita akan mempelajari surat Al-Falaq. Nanti kita akan melafalkan bersama, menerjemahkan, dan ada penjelasan tentang surah Al-Falaq. Nama surah, arti ayat, berapa ayat, kemudian isi kandungannya. Anak-anak sudah hafal pastinya ya surah Al-Falaq. Kita akan membaca bersama-sama dengan bacaan yang benar, fasih, dan makharijul hurufnya sesuai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma
وَالْوَقْعِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Membaca surah Al-Falaq. Nah, sekarang ayo kita mulai membaca surah Al-Falaq dengan tartil dan fasih. Tartil berarti membaca dengan perlahan-lahan, sedangkan fasih berarti membaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Apa sih makhraj itu? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Misalnya huruf kha berarti ada di pangkal tenggorokan. Kho, so, berarti keluarnya seperti itu. Ha, nah harus tepat sesuai dengan tempat keluarnya huruf. Dan tajwidnya, tata cara atau hukum membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ikutilah bacaan dari guru kalian. Ayo tirukan dengan fasih. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Yang ada di rumah sekarang kita tirukan ya. Bu Eni dulu, baru anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nanti di rumah diulang-ulang ya sebelum mengumpulkan tugasnya untuk hari ini. B. Mengartikan surah Al-Falaq. Supaya kalian bisa memahami surah Al-Falaq, maka harus mengetahui terjemahannya. Untuk itu, dengan bimbingan dari guru kalian, artikan surah Al-Falaq berikut dengan baik. Caranya, bacalah per ayat, kemudian artikan, kemudian diulangi sampai lancar dan seterusnya. Surah Al-Falaq beserta terjemahannya. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Ayat kedua, Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ketiga, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian yang C, memahami isi kandungan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu subuh. Terdiri dari 5 ayat termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi hijrah atau pindah ke kota Madinah, termasuk nomor urut surah yang ke-113 di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Falaq berisi perintah agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai waktu subuh atau waktu malam ketika sudah gelap gulita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan orang-orang yang jahat seperti tukang hasud atau pendengki. Orang yang dengki itu adalah orang yang tidak suka dengan kesenangan dan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq adalah dua surah yang disebut surah Mu'awidzatain yang artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan.
Kita semuanya manusia ciptaan Allah dan kembalinya hanya kepada Allah. Jika ada suatu masalah atau kesusahan, maka kita memintanya hanya kepada Allah juga. Rangkuman surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Madinah. Dalam Al-Quran, surah ini termasuk nomor ke-113. Surah Al-Falaq diturunkan sesudah surat Al-Fil. Al-Falaq artinya waktu subuh. Dalam surah Al-Falaq berisi perintah agar kita selaku orang yang beriman agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq adalah dua surah yang disebut Mu'awidatain, yang artinya dua surah yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Maka dari itu, dimanapun kita berada, jika kita mengalami kesulitan, kita diwajibkan membaca surah tersebut, ya, tiga surah kul biasanya. Kul huwallah, kul a'udhu birabbil falak, dan kul a'udhu birabbin nas, agar mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Maha pencipta segala sesuatu di bumi ini dan isinya, ya. Jangan sampai kita meminta kepada yang selain Allah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Amin. Insyaallah minggu depan kita sudah ketemu, ya, di sekolah. Meskipun hanya satu kali seminggu. Untuk seterusnya, semoga pandemi ini atau COVID ini segera diangkat oleh Allah dan bersih di dunia ini, ya. Sudah bebas dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih tetap dan harus tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.